Pengamat politik Ujang Komarudin bilang seharusnya menteri atau pejabat tinggi negara tidak memihak. Kalaupun memihak, harusnya mundur atau cuti, sebab rawan menteri menggunakan fasilitas negara yang bisa menguntungkan pasangan calon presiden tertentu. Nah, kita harus menjaga netralitas itu penting. Harus menjaga bahwa para menteri itu, dalam konteks dia secara pribadi mendukung, silahkan. Tetapi, sebagai pejabat tinggi negara, sebagai menteri. Ya, harus netral. Tidak memihak, oh, misalkan tidak netral, memihak dengan jabatan menterinya, dengan powernya itu dikhawatirkan, ya, menguntungkan calon atau paslon tertentu. Membahas soal langkah sejumlah Menteri Joko yang terlihat banyak mempromosikan Prabowo dalam sejumlah kegiatan kementerian, kita sudah bersama dengan tenaga ahli utama KSP Yohanes Joko dan pengamat politik Ikrar Nusa Bakti. Selamat petang Mas Joko, Pak Ikrar. Selamat petang Mas Rahmat, selamat petang Pak Ikrar. Baik. Yo, selamat petang Mas Epo. Baik, Pak Ikrar, bagaimana Anda membaca ya. netralitas dari Kabinet Pemerintahan Jokowi saat ini? Ya, saya harus berterus terang, ya, bahwa, ya, bagaimana kemudian aparat desa ataupun jajaran ASN di bawah ataupun juga TNI-Polri di bawah itu kemudian uh, bisa netral, ya, kalau kemudian baik presiden maupun anggota kabinetnya, ya, itu benar-benar tidak netral, ya, uh, khususnya dalam menggunakan. Eh, apa namanya itu kekuasaan? Ya, baik itu kekuasaan ekonomi, misalnya kayak penggunaan bansos sebagai eh, apa namanya itu politik ya, atau kampanye ya, dan juga misalnya eh, penggunaan juga kekuasaan eksekutif ya, di dalam misalnya eh, mendapatkan dukungan dari rakyat pada tingkatan yang di bawah, begitu kan? Dan kalau kita lihat ya, ini Pak Erlangga, ini bukan satu kali ini aja saya melihat beliau mengatakan seperti itu ya, tapi juga. Menteri Perdagangan ya Zulkifli Hasan, Pak Erlangga sendiri berkali-kali mengatakan bahwa bansos itu ngomongnya harus terima kasih kepada Presiden Jokowi. Okay. Tapi pertanyaan saya emangnya itu duitnya pribadi Presiden Jokowi kan enggak ya? Itu adalah apa namanya itu kebijakan pemerintah okay. untuk apa menanggulangi membantu rakyat miskin ya melalui Bantuan langsung tunai itu ya, kalau dulu namanya bantuan langsung tunai atau BLT, tapi sekarang lebih banyak disebutnya sebagai bantuan sosial atau bansos ya. Jadi ini dan ada politisasi bansos juga, Pak Ikrar? Ya udah pastilah ya, apalagi kalau anda tahu eh, apa itu bansos yang terka terkait dengan eh, apa, perubahan iklim ya, ini juga diperpanjang sampai pertengahan tahun ini mm -hmm. ya, dan kemudian juga ada juga bansos tentang bencana alam juga diberikan kepada daerah-daerah yang terkena apa angin puyuh atau angin eh, apa namanya itu angin yang eh, di wilayah daerah utara Indonesia lah termasuk Sulawesi Utara okay. Baik. Mas Joko, ada tuduhan soal ya. netralitas dari kabinet ini jelas terlihat lebih ketika ada politisasi bansos. Bagaimana dari istana untuk meyakinkan ini terpisah antara politisasi atau bukan? Bagaimana Mas Joko? Iya, yang pertama tentu program Bansos itu kan bukan program yang tiba-tiba muncul begitu Mas. Tetapi ini kan program yang memang sudah dirancang dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun selalu ada program ini. Apa tujuan dari program Bansos? Yaitu salah satunya adalah mengurangi tekanan hidup yang dialami oleh masyarakat di bawah. Jadi penyusunan program bansos pun itu bukan bukan penyusunan program oleh satu kementerian atau apa, tapi ini melibatkan antara eksekutif dan juga uh, dilakukan rapat dengan pendapat oleh DPR pada tahun-tahun yang lalu begitu dan RKP-nya diketok di apa di, di uh, kurang lebih sekitar bulan November Oktober, Oktober November hmm. begitu eh. eksekusinya saat ini gitu karena bagaimanapun juga kita lihat kan situasi yang dihadapi oleh masyarakat. Uh, hari ini, terutama masyarakat uh, kelas menengah ekonomi bawah, hmm. karena memang situasi apa kenaikan kenaikan harga karena adanya geopolitik global, okay. termasuk juga adanya juga El Nino, maka ini dilakukanlah bansos itu. Mas Joko, artinya ah? kalau Mas jangan, Joko. jangan dipolitisasi lah bansos hmm. ini. Mas Joko, kalau misalkan tadi bilang Anda bilang ini dilakukan antar lembaga, ada kesepakatan antar lembaga. Mengapa sampai ada narasi? Terima kasih Pak Jokowi itu, Mas Joko. Iya terima kasih kan terima kasih pada kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi karena kalau nggak kalau Bapak Presiden Jokowi tidak melakukan kebijakan itu maka ya bansos-bansos seperti ini juga tidak akan tidak ada, tidak akan dikucurkan begitu. Karena yang harus kita lihat jangan hanya dilihat pada bulan-bulan ini begitu. Okay. Prosesnya proses panjang, mas. Itu sudah proses setahun yang lalu belum hmm. belum akan ada prediksi atau apapun situasi politik seperti okay. apa yang yang diframingkan seperti hari ini begitu. Baik, uh, Pak Ikrar. Tadi soal bansos sudah ada singgung. Ada juga kita memiliki liputan ketika Prabowo datang ke acara Natalan Bumn dan juga ada seminar. Giant Sewol, bagaimana anda melihat soal ini? Ya, jadi sebelum saya jawab itu mungkin saya komentari dulu Mas Joko tadi. Silakan. Memang iya, ini kebijakan negara. Tapi siapa yang mempolitisasi? Yang mempolitisasi adalah uh, menteri ya, khususnya uh, apa namanya itu Menteri Pre -Ko Koordinator Perekonomian ya Erlangga Hartarto dan juga Menteri Perdagangan yang selalu mengatakan bahwa bansos itu dari Presiden Jokowi. Dan padahal itu kan suatu kebijakan negara yang sudah disepakati ya baik itu antar antara menteri keuangan kemudian juga eh, apa istilahnya kementerian sosial dan juga eh, DPR ya nah menanggapi soal giant wall atau datangnya Prabowo ke acara Natal ya itu itu menurut saya juga sangat politisasi ya itu itu mempolitisasi acara-acara tersebut kenapa demikian yang jadi pertanyaan saya kenapa kemudian acara Natal tidak semua aja calon presiden itu diundang ya dan kalau dikatakan bahwa uh, Pak Prabowo harus menjaga uh, apa istilahnya itu uh, hubungan baik antar agama uh, ya uh, toleransi antar umat ber beragama pertanyaan saya memang cuma presiden eh calon presiden Prabowo Subianto yang memiliki program mengenai uh, apa namanya itu uh, okay. hubungan yang baik antar umat beragama ya kenapa demikian karena Uh, di dalam keluarganya Pak Prabowo itu memang ada yang Katolik, ada yang Kristen Ortodoks, ada juga yang Protestan ya. Jadi itu bukan hal yang aneh kalau Pak Prabowo itu misalnya menghadiri acara Natal bersama. Tapi okay. kemudian kalau dikatakan seakan-akan Pak Prabowo diminta untuk uh, menjaga uh, silaturahmi dan hubungan baik antar umat beragama, buat saya ya. Itu ya Mahfud MD yang jelas jelas okay. dia seorang ulama, dia seorang muslim yang kemudian tidak sedikit dia diundang ke gereja misalnya baik, begitu. Baik. Baik, Mas Joko, bagaimana tanggapannya tadi yang ngepolitisasi menterinya, kabinet-menteri di kabinetnya dan sebetulnya arahan dari presiden kepada menterinya itu seperti apa sih? Soal netralitas ini, Mas Joko? Ya kalau kalau yang mempolit, ini kan bukan mempolitisasi. Kalau menteri itu menyampaikan apa yang dicapai oleh Bapak Presiden Jokowi, capaian itu kan harus disampaikan juga kepada masyarakat kan terkait kebijakan-kebijakan ini sehingga apapun yang terjadi ada pertanggungjawabannya begitu. Ini yang harus harus kita lihat secara secara utuh begitu Mas kalau ini dipolitisasi ya tergantung bagaimana kita melihatnya bisa jadi ini dipolitisasi tetapi kalau kami melihatnya bahwa ini adalah bagian dari sosialisasi kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi begitu untuk untuk bagaimana melakukan apa antisipasi-antisipasi terhadap situasi yang terjadi hari ini di antaranya situasi El Nino, di antaranya situasi geopolitik yang akhirnya membuat masyarakat apa eh, perlu mendapatkan bantuan-bantuan itu, itu mas. Tapi harus Joko, uh, ya. gimana gimana, Pak Ikrar? Ya, Pak Ikrar. Kalau memang itu berhenti sampai di situ fine, ya. Tapi ya. karena ada kalimat misalnya siapa akan menjadi penerus presiden, kemudian siapa akan terus apa akan melanjutkan program bansos, okay. kalimat itulah yang kemudian saya katakan sebagai bagian dari politisasi bansos, ya, karena anda jangan cuma melihat bahwa kalimat berhenti bahwa ini sosialisasi dari presiden apa jadi dari pemerintah. Jadi ada kesan bekerja sambil berkampanye, Pak Ikrar? Betul. Jadi jadi jelas ya karena karena Erlangga itu nggak berhenti bahwa ini program pemerintah untuk membantu rakyat kecil, tapi ada lanjutannya bahwa ini program ini akan terus berlanjut jika misalnya ya okay. si A atau si B yang menang. Nah, itu kan berarti buat saya bagian dari politisasinya itu di situ. Hmm. Pak Ikrar, tapi kan semua menteri yang yang menyampaikan itu juga ketua umum partai politik yang notabene mendukung Prabowo, Pak Ikrar. Ya, justru di situ. Maksud saya, kalau itu cuma programnya pemerintahan Presiden Jokowi, fine. Tapi saya katakan, karena ada anak kalimat bahwa uh, apa itu siapa akan menjadi penerus Presiden Jokowi, bahwa siapa yang akan melanjutkan program Bansos, itu jelas-jelas menuju kepada paslon tertentu, begitu. di okay. Disitulah apa namanya itu kampanye politiknya. Kampanye politik sambil bekerja sebagai menteri, Mas Joko tadi. Iya kalau kalau kami sih begini ya, Mas uh, Mas Rahmat ya, Pak Pak Ikrar yang yang hmm. kita lihat bahwa uh, dalam sebuah pemerintahan kita kan juga perlu berjuang begitu Pak Ikrar untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan ini sudah benar dan on the track sehingga siapapun nanti yang harus melanjut, yang akan mengambil tongkat estafet kepemimpinan nasional, itu masyarakat bisa memiliki kesadaran untuk juga mengarahkan agar hal-hal yang sudah dilakukan yang baik ini itu tetap dilanjutkan begitu. Hmm. Itu harus dilihatnya ke situ bahwa hari ini approval rating Bapak Presiden Jokowi tinggi, kemudian membuat berbagai pihak, berbagai apa elemen-elemen yang akan terlibat pemilu ini ingin menggunakan apa tingginya approval rating itu ya itu kan strategi dari masing-masing apa elemen itu tetapi prinsipnya Bapak Presiden selalu berulang kali hmm. menyatakan dengan tegas secara terbuka begitu untuk memisahkan Antara fungsi-fungsi di eksekutif dengan kepentingan kepentingan nah, itu, dia politik, Mas Joko. Kalau topok, misalkan pribadi, masyarakat begitu. mempertanyakan soal netralitas itu, komitmen itu. Kalau misalkan di pucuk tinggi, di kabinet aja masih ada yang seperti itu. Bagaimana kalau rakyat sampai mempertanyakan netralitas kabinet Jokowi ini, Mas Joko? Ya, itulah yang perlu kita klarifikasi, Mas, bahwa posisinya juga harus posisi bahwa yang disampaikan tadi adalah. Yang tadi yang Prof Ikrar sampaikan kan fine kalau itu dalam kapasitas uh, sosialisasi, tetapi ketika ada turunan-turunan ataupun ada statement-statement lain kemudian menimbulkan apa persepsi-persepsi yang ada di masyarakat berbeda, maka ya kita juga harus luruskan dalam dalam konteks ini okay. bahwa yang dilakukan adalah dalam kapasitas untuk sosialisasi terhadap program-program pemerintah Baik. begitu, Mas. Pak Ikrar. Jadi untuk menghindari agar tidak bekerja sambil berkampanye sambil bekerja, bagaimana? Apakah harus cuti atau mundur atau bagaimana menurut Anda agar terjaga netralitasnya? Pak Ikrar. Kalau menurut saya harusnya memang semuanya mundur ya. Karena cuti saja sekarang Anda tahu ya Presiden sudah membuat satu apa namanya itu skep ya surat keputusan Presiden bahwa menteri ataupun wali kota ya itu jelas-jelas ya menteri ataupun wali kota yang akan maju Uh, untuk men, uh, untuk apa itu uh, pemilihan presiden dan wakil presiden, presiden yeah. itu tidak perlu cuti dan Anda tahu kalau tidak perlu cuti apa artinya dia bisa menggunakan uh, fasilitas negara ya okay. dalam bentuk apapun ya di dalam Baik. kampanye politik mereka padahal Baik. kita inginkan ya sebaiknya mereka mundur supaya benar-benar semuanya itu netral. Oke okay. okay. terima kasih Pak Ikranus Sabakti pengamat politik dan juga Mas Jonas Joko tenaga ahli utama KSP telah bergabung dalam program Kompas Petang sore hari ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Ikar.